So kita tengok belilah cerita tiga ni, sambung balik. Minggu lepas kita dah tengok beberapa beberapa apa sub topik lah untuk cerita tiga. Kita sambung balik hari Rabu minggu lepas sampai mana kita tengok. Sampai sini ya, kita tengok lepas N-note dan juga P-note equation lah untuk thermal equilibrium, both of equation untuk electron concentration dan juga hole concentration lah. Okay, jadi kita dah tengok dah formula ni, formula untuk N-note lah, N-note, dan kita juga tengok formula untuk screen keluar lah ni, screen. Okay. Keluar, nampak. Arek-arek. Okay. Boleh N note dan juga formula bagi P note lah. So yang ni refresh boleh ya. NC exponential minus EC tolak EF over KT dan untuk P note. P note NV exponential minus EF tolak EV over KT. Okay. Yang ni actually kita tak perlu calculate secara manual lah. Sebab nilai NC dan juga nilai NV ni diberilah. Maksudnya NC dan juga NV bagi silikon, galium arsenide dengan germanium dah ada dalam table. So kamu direct pakailah. Okey. Kalau kamu nak buat pembuktian bolehlah guna formula ni untuk cari balik. Okey, so hari ni kita start balik dekat sini ke. Fermi level for intrinsic semiconductor. Okey. So kalau kamu tengok this one focus dekat intrinsic semiconductor. So make sure kamu clear dululah dari segi beza antara intrinsic dengan extrinsic ni. Jadi intrinsic dia tak ada campuran dengan mana-mana atom lain lah. Pua lah. Pua ataupun tulen lah. So tu tunggal. Alright, so kalau kamu tengok daripada gambar raja. Gambar raja untuk conduction band ini standard band gap lah, standard band gap lah. Kita ada valence band, this one is valence band area, this one is conduction band. So ini adalah hole, this one should be electron lah bila dia dah travel to conduction band. Okay, then ini adalah EC, EG, the energy gap, jarak di antara conduction energy dengan balance energy lah. Okay, yang kedua this one B ya, B B adalah DOS lah, density of state. Density of state ni ada dua lah. Jadi kita ada yang NC dan juga NV. So this one should be NC lah dalam conduction. Conduction band ENC. So yang dalam dalam valence band adalah NV lah. Okay, kita ada dua. Kita tengok yang dalam sebelum ni, kalau kita tengok ada ada NV dan juga NC lah. So rujuk balik dekat nombor rajah yang ni eh. Okay, then yang ketiga kita ada Fermi direct. This one is Fermi direct. Okay, ini Fermi direct untuk kita jalan. Okay,
So yang ni Fermi Dirac lah, yang gambar C ni, Fermi Dirac distribution function. Cuma yang dia punya graf lengkungan ni bergantung dekat level of EF jugalah. Okay, so this one. Kalau punya intrinsiknya ni EF level, kita ambil ambil kira dekat tengah-tengah lah. Untuk intrinsik, kamu kena ingat intrinsik actually dia punya level of Fermi energy ni dia ada di tengah-tengah di antara level bagi E C dan juga level bagi E V. So center lah, so in between. So kita akan tarik lengkungan bagi Fermi Dirac di antara titik tengah bagi Fermi energy lah. Yang ni kamu tengok ni 0.5. Yang ni 0.5 sebab yang ni adalah value Fermi Dirac lah, daripada 0 sampai 1 dan di 0.5 dengan titik tengah bagi bagi Fermi Fermi energy level. So sini yang kamu buat dia punya garis lengkungan. So bila nak sketch out, nak lukis tu, make sure kamu lukis dengan betul lah. Okay, yang D adalah carrier concentration. This one ada dua lah. Satu untuk electron concentration. This one lah. N ni merujuk pada electron concentration. P merujuk pada hole concentration. So yang ni adalah actually merujuk kepada berapa banyak elektron ada dalam conduction band. Yang ni merujuk kepada berapa banyak hole ada dalam dalam conduction band. So kalau kamu tengok dekat gambar rajah ni, carrier concentration equal GE and FFE. So actually yang ni N sama dengan NI, P pun sama dengan NI. Buat apa jadi macam tu? Maksudnya bilangan intrinsic carrier concentration ni sama. Kalau kamu tengok gambar ni, sama besar kan? Kan? Tengok gambar ni. Gambar ni sama besar. Maksud dia konsentrasi ataupun bilangan elektron dengan hole dalam dalam conduction dengan valence ni sama banyak. Sama besar. Cuma kita labelkan sebagai N untuk N ni untuk elektron concentration. Dalamnya ada elektron. Okay, dalamnya ada elektron. So kita letak sebagai N lah. So dalamnya ada hole. So kamu letak sebagai P. So kalau kamu tengok N sama dengan Ni, P pun sama dengan Ni. Selainnya yang ni merujuk kepada bilangan intrinsic carrier concentration. Bilangan dia sama. N tu sama dengan P. Betul tak N sama dengan P? Sebab sama banyak kan? Elektron naik 10, hole turun 10. Betul? Betul tak? Betul. Ha, so konsentrasi dia sama lah. Maksud dia N tu sama dengan P. So kita kita labelkan sebagai Ni. So lagi kamu tak tahu pula apa benda pula Ni. Ni adalah intrinsic carrier concentration ni. Okay? Intrinsic carrier concentration maksud dia N N tu boleh sama dengan N not dan juga P not lah. Okay? Boleh sama dengan N not dan juga P not. Sama banyak bilangan dia. Ini untuk intrinsic lah. Jangan lupa intrinsic. So dia semiconductor yang dalaman. Alright, so kita go next. Okay, kalau kita tengok dari segi Fermi energy level untuk intrinsic semiconductor is called intrinsic Fermi energy. Okay, intrinsic Fermi energy. Untuk case intrinsic semiconductor, kita boleh juga label sebagai EFI lah. Okay. Fermi energy level untuk intrinsic semiconductor is called intrinsic Fermi energy. Maksudnya EFI. So dia punya persamaan untuk EF ni adalah sama dengan EFI. Okay, I ni merujuk kepada merujuk kepada intrinsik lah. I tu maksudnya EFI. I adalah intrinsic Fermi energy lah. This one lah, intrinsic Fermi energy. Okay, so daripada persamaan yang tadi, kalau kamu tengok Ni Pi sama dengan Ni kosong 2. Actually yang ni adalah
intrinsic concentration. Kalau kamu tengok bilangan intrinsic bagi Ni, kalau kita darabkan dengan bilangan intrinsic bagi Pi, kita akan dapat Ni kosar 2. Okay. Yang ni so formula ni penting lah, formula yang Ni Pi sama dengan Ni kosar 2 ni, ataupun kadang-kadang kita tulis Ni kosar 2 sama dengan N0 P0. Okay, so yang ni kita akan banyak guna nanti untuk NP sama dengan Ni kosar 2 ni. Alright, so untuk mencari nilai intrinsic carrier concentration Ni, so kalau kamu tengok daripada formula yang ada, yang ni Ni, kita nak cari Ni lah. Sebelum ni kamu dah belajar cari N0 kan, kita dah belajar cari N0 dan juga P0. Sekarang ni kamu belajar nak cari nilai bagi Ni. Okey, nak cari bagi Ni. Okey, ya. So untuk Ni, okey, yang ni ya, Ni sama dengan Pi. Okey, sama dengan NC exponential, masukkan formula lah. Okey. Formula formula bagi N0 dengan P0 lah. Maksudnya Ni sama dengan Pi. So formula bagi N0 tadi sama dengan formula bagi P0. Tak? Maksudnya formula ni asalnya formula bagi N0. Tapi yang ni kita wakilkan sebagai Ni lah, sebab yang ni kita ambil ganti EFI ni. Ada EF tu kamu dah tukar kepada EFI. So yang ni adalah formula bagi P0. Ya. Jadi kamu rujuk yang ni untuk Ni rujuk kat sini, untuk Pi rujuk kat formula ni. Faham? Okay, yang ni untuk formula N0 yang kita dah belajar, this one is P0 yang kita dah belajar. Sama aja, cuma beza dia dekat EFI ni je. Okey. Benda yang sama aja. Ni ada EFI ni. Fermi energy, intrinsic Fermi energy level. Okay. Dia labeling on EFI lah instead of EF. Okay. So kita nak gabungkan kedua-dua ni. Kalau kamu ambil kira ni formula bagi Ni kosar 2 ni, maksudnya kita kena gabungkan dua-dua persamaan ni. Kita kena gabungkan dua-dua persamaan. Berarti refer dekat formula yang ada ni, Ni kosar 2 sama dengan Ni Pi. Maksud dia darab. Maksud dia kita ambil nilai Ni ni darab dengan nilai Pi. So formula ni kita akan darabkan dengan formula ni. Yang ni actually dah diringkaskan lah, kita tak tunjuk lah dia punya jalan kira untuk kamu kamu tukar kepada formula ni. Actually hasil yang kita dapat formula ni adalah hasil darab bagi Ni dan Pi, hasil darab bagi formula N0 dan juga formula bagi P0 ni. Kamu darab dua-dua formula ni, ringkaskan, kamu akan dapat formula yang ada dalam ni. Okay, so yang ni kita dah harap lah. Kamu dah harap dua-dua formula ni. Actually bila kamu dah simplify, okay, simplify, kamu akan dapat hasil macam ni lah. NC NV exponential minus EC tolak, dia ambil EV ni, minus EC tolak EV over KT. Ataupun kita boleh simplify menggunakan perwakilan bagi EG. Maksudnya kita boleh cari dua benda lah, formula yang sama. Okay, formula yang sama. Okay, kalau kau punya formula yang sama ni tapi ada dua formula. So yang ni NCNV
NCNV minus EC tolak EV over KT. So yang ni NCNV exponential EG tolak EG tolak EG over KT. Actually kalau kamu tengok EC tolak EV sama dengan EG, betul tak? Dalam kita punya, okey ni dalam gambar reja ha ni. Okey ni EC tolak EV sama dengan EG. Betul tak? EC tolak EV sama dengan EV. Beza antara level energy bagi conduction dengan Fermi, balance energy bagi kita dapat EG lah. Faham lah? Ni faham tak ni? Ni kenapa saya gantikan EG bagi perwakilan untuk EC tolak EV ni. Faham tak? Faham? Faham. Faham tak kenapa kita boleh ganti EG? Apa faham ke tak faham? Kan kita ada EC, EC kat atas, EV bawah. So beza antara EC dengan EV adalah EG, energy gap. Faham? Ini EG. So EG sama dengan EC atas tolak dengan EV. So dapat sama aja. Benda ni adalah EG. So ganti je. Faham lah? Dia faham ke? Faham? Faham. Right. So kalau soalan minta cari intrinsic carrier concentration, kamu boleh pakai Edwan lah formula yang ni. Nilai EG actually kita bagi dalam appendix. Tapi kadang-kadang dalam soalan ada juga kamu perlu cari nilai ni, nilai EC, nilai EV ni. Boleh jugalah sama ada kamu pakai formula ni atau formula ni, sama aja. Okey, fahamlah. Kau pakai formula yang EC tolak EV ataupun EG, dia akan dapat value yang samalah untuk NI 02. Cuma jangan lupa untuk NI sebab dia dalam bentuk kuasa 2. Ni dalam bentuk kuasa 2. So value bila kamu calculate, kadang-kadang pelajar lupa tukar. So kamu kena punca kuasa akan value yang dapat tu untuk dapat jawapan NI. Ha dah, ini NI kuasa 2. So nanti punca kuasa akan punca kuasa akan nilah untuk padamkan 2 tu. Punca kuasa kan. Yang ni lah. So baru mati dua kan. Betul? Faham? Faham je. Haa, right. So, kita begini ya. Okay, kita tengok example lah. Example untuk soalan satu kan. Eh? Contoh satu. Alright. Contoh satu, calculate probability that a quantum state in conduction band at E equal EC plus KT over 2 is occupied by electron, and calculate the thermal equilibrium electron concentration in silicon at T300. Kau kena selalu tengok soalan ni ya. Maksudnya soalan ni dia akan mention ni. Dia akan mention okay, thermal equilibrium electron concentration in silicon at T300. So maksudnya bila kita bagi silicon pada suhu 300 Kelvin, kamu boleh refer dekat appendix, boleh direct ambil value lah. Faham ah? So, dia direct ambil value yang ada dalam appendix sebab nilai dalam appendix merujuk pada suhu 300 Kelvin. So any value yang kamu ambil just direct ambil lah. Kali kalau dia bagi suhu yang berbeza, kamu kena calculate balik lah dengan betul lah. Okay. Right. So sekarang ni kita nak cari yang ni nak cari Fermi Dirac. Okay. Nak cari Fermi Dirac. FFE, probability that quantum state in conduction band. Okay, dia bagi nilai E. E sama dengan EC tambah dengan KT over 2. Occupied by electron. Okay, yang ni kalau kamu tengok ni adalah
definisi bagi Fermi Dirac. Okay, dia suruh cari FFE dan juga calculate thermal equilibrium electron concentration N naught. Ah, this one is N naught. Okay, this one is N naught. Yang ni adalah N naught lah. Yang ni adalah Fermi Dirac. So yang ni rujuk dekat FFE ni lah. Dan yang ni kita akan rujuk dekat N naught ni. Alright. So untuk penyelesaian, so kita assume Fermi energy is 0.25 electron volt below conduction band, and dia bagi dah value lah. Maksud dia Fermi energy ni adalah 0.25 electron volt, 0.25 electron volt di atas conduction band, di atas conduction band. Okay. Alright, so saya okay, maksudnya sekarang ni Fermi energy yang diberi adalah 0.25 di atas. Sorry, ni pasal ni masalah nak pakai tak boleh. Okay, so kita ada Fermi energy dekat tengah. Yang ni adalah EC kan. Ini EV. Ini adalah EF lah. Okay. So dia bagi tadi kita assume Fermi energy EF adalah 0.25 di bawah lah, di bawah. So dia 0.25. Ini 0.25 EV ya. Okay. Dan dia bagi juga nilai bagi DOS. Okay. Ni DOS kan, NC ni. Ini ada dalam appendix pun. Kamu boleh refer balik ya. Value dia bagi dalam appendix. So sekarang ni EC tolak EF sama dengan 0.25. Tak nak? Ni beza dia. EC tolak EF sama dengan 0.25. Ni cuba ambil maklumat ni ni. Maklumat yang diberi ni. Yes, dalam soalan selalu dia akan bagi maklumat yang macam ni lah. Fermi energy is 0.25 below conduction band, ataupun dia bagi below conduction band ataupun apa valence band lah, ataupun di atas, sama ada di bawah conduction band ataupun di atas valence band, dia bagi beza tu. Beza ni maksudnya nilai sama ada EC tolak EF ataupun nilai bagi EF tolak EV lah dalam soalan lah yang tu ha. So soalan ni dia bagi EC tolak EF sama dengan 0.25. So tadi Fermi Dirac ni formula kamu refer balik dekat nota yang sebelum ni ya. 1 over 1 plus exponential E tolak EF over KT. So kita masukkan actually kita simplify lah ha. Simplify, kamu dapat exponential minus minus E tolak EF over KT. Okay, exponential minus, gantikan nilai dengan nilai E tadi yang diberi dalam soalan. E masukkan EC plus KT over 2 tolak dengan EF, tolak dengan EF, right, over KT ya. Yeah. So masuk value nilai bagi EC tolak EF. So yang ni EC. Okay. So tengok ni ada nilai EC dengan nilai EF ha.
So EC tolak EF should be 0.25 lah. Dan nilai KT over 2, KT ni nilai pemalar bersamaan dengan nilai 0.0259. Dia peak lah. Pada suhu 300, kamu pakai KT nilai ni lah, 0.0259. Okay, sekarang KT over 2 0.0259 bagi dengan 2, bawah nilai KT 0.0259. So KT ni kamu tak perlu cari dah, sebab dia suhu 300 standard dia. Ni suhu 300 ni KT dia memang standard value, sama dengan 0.0259. Okay, so tak perlu nak cari value untuk KT tu. Kita dah ada dalam pendek dia pakai ya. Faham? So inilah kita dapat untuk pemidirek lah. Okay, probability untuk bilangan elektron diisi dalam conduction band lah. Okay, sekarang ni untuk anode lah. Yang ni untuk mencari nilai bagi thermal equilibrium electron concentration anode, sama dengan formula yang kita ada, NC exponential minus EC tolak EF over KT. So yang ni kalau tengok EC tolak EF, kamu boleh refer balik pada nilai EG yang ada dekat appendix yang saya tak tunjuklah yang ni lah. Nanti kamu tengok boleh. Kita ada nilai nilai apa, nilai bagi EG lah dalam appendix. Kalau ada kamu direct pakai ni. Oh sorry, silap, bukan salah. Okay, so yang ni direct ya, dalam soalan dah bagi ya. EC tolak EF 0.25 ni soalan dah maklum. So just guna value yang ada ya. Direct pakai 0.25 lah. So replace dengan 0.25 di NC, masukkan nilai NC yang ada tadi lah. NC ini nilai NC nanti ya, 2.8 berikut 2.8 kali dengan 10 kuasa 19, dan kamu darabkan dengan exponential bagi yang ni minus 0.25 over KT 0.0259. Okay, last kamu calculate, kamu akan dapat value ni lah, 1.8 kali 10 kuasa 15 ha? Ni misal salah ni. So dia yang ni kuasa ni 10 kuasa 15 kat atas ni. Boleh? Okay, nanti cuba buat ya. Untuk example satu ni cuba buat. Boleh dah ni? Boleh lah, pelan-pelan lah. Nanti kena buat latihan ni, kena buat latihan. Alright. So, satu lagi ya. Example 2. Ui, 12 lebih lah. Last lah kita tengok example ni. Example 2. Ada berapa example ni? Yang 3. Oh, banyak ni. Kamu ada kelas apa ni sekarang? Ada kelas tak? Pukul 12. Oh, pukul 12. Pukul 12? Bukan pukul 12, pukul 2. Pukul 2. Oh, so sekarang jangan lah. Saya ambil sikit masa boleh ya? 5 minit. 5 minit. Okay, so calculate thermal equilibrium untuk whole concentration. Sekarang ni kita nak tengok whole concentration. Saya nak kamu biasakan dengan formula-formula yang kita ada ni lah. Okay. Tadi electron concentration, sekarang whole concentration. Maksudnya nak cari P naught. Okay, whole concentration. Actually tengok soalan bagi betul lah. Thermal equilibrium whole concentration. So yang ni nak cari P naught lah. Formula, kalau tak tahu, tak ingat, refer dekat dalam appendix. Dia ada formula. Okay, suhu adalah 400 Kelvin. Ha, ni yang kata lain ni. Nampak suhu dah berbeza. Suhu 400 Kelvin. Suhu dia bukan pada 300 Kelvin. So kamu tak boleh direct ambil value yang ada pada appendix. Tadi 300, sekarang 400. So value dalam appendix tu kamu kena buat nilai kadaran yang baru lah untuk nilai bagi KT, nilai bagi NV. Nilai ni
Nilai standard dia 0.259 ni untuk 300. Faham tak ni? 0.259 untuk 300. Nilai bagi 1.04 kali 10.19 lah untuk 300. So kita akan buat kadaran baru lah berdasarkan suhu yang baru ni. 400 Kelvin. Faham? 400 Kelvin. So assume Fermi energy level is 0.27 electron volt above valence band energy. Okay. Sama ada below ataupun above lah dia bagi dalam soalan. So kita ada EF kita above. So kat sini lah 0.27. So kita ada EF tolak EF tolak EV eh. Faham tak? Saya nak maklumat macam ni kamu dapat daripada ni, daripada center yang dia bagi ni. So make sure kamu faham benda ni. Kalau dia bagi above valence band, maksud dia Fermi energy di atas valence band. So dia bagi EF tolak EV. Yang tadi soalan yang tadi Enoch dia bagi below conduction band, maksud dia dekat sini, dekat sini, dekat, dekat area ni. So make sure tengok lagi betul lah dalam soalan dah bagi ya. Value for NV for silicon at T 300 Kelvin is 104. Okay, ni 10.19 untuk nilai vary nilai bagi NV is very, maksudnya kita kita ada nilai kadaran dia, maksudnya bukan directly directly kita boleh ambil value NV tu. Bila ada perubahan suhu dia akan nilai akan berubah lah, faham tak? Nilai ni boleh berubah pada kadaran kuasa T kuasa 3/2, faham? T kuasa 3/2 untuk untuk perubahan suhu lah. Maksudnya sekarang 400, standard value adalah 300. So kita kena buat dia punya ratio lah. Okay, so kita ambil info ataupun apa apa maklumat yang kita boleh dapat daripada daripada soalan ni. So kita kita dapat EF tolak EV sama dengan 0.27. EF tolak EV sama dengan 0.27 ni daripada sini lah. Okay, maksudnya above valence band. So dia EF tolak EV. Faham lah? Gambar saya tunjuk tadi kat sini ni, EF tolak EV sama dengan 0.27. Make sure kamu tahu lah sama ada EC tolak EF ataupun EF tolak EV lah. Kalau dia bagi above tu, above valence band tu, maksud dia kamu kena kena tulis sebagai EF tolak EV lah. Kalau dia bagi below conduction band adalah EC tolak EF lah. Right, so sekarang ni yang ni kita dapat, ok KT ya. Yang ni KT, KT pun kamu buat dalam bentuk kadaran lah. Maksudnya ratio, ratio lah. Maksudnya ini adalah value bagi ratio untuk suhu. Kemudian 400 per 300, ratio suhu yang baru lah, nilai kadaran baru. Kalau nilai 0.259 untuk 300, kalau saya pakai 300 per 300 kita dapat 1 betul. So 0.259 kali dengan 300 over 300 akan dapat nilai yang sama. So bila ada kadaran baru selain daripada 300, kamu pakailah nilai perubahan T yang ada tu. Ini 400. Maksud dia 400 per 300 darabkan dengan nilai standard KT yang ada dalam table pada 300. Okay, 0.0259 darab dengan 400 bahagi dengan 300. So kita akan dapat nilai KT yang baru pada suhu 400 lah. Yang ni suhu 400 ni. Okay. Tu juga untuk nilai bagi NV. NV kena buat dalam bentuk kadaran juga. Cuma yang ni ada kuasa 3/2 ni. Jangan lupa. Ada kuasa 3/2 ni sebab sebab ni. NV is very as T. Okay. T kuasa 3/2 ni. Maksudnya kamu kena darabkan nilai yang ada dalam ratio ni dengan kuasa 3/2 ni. Masukkan nilai bagi NV yang asal pada suhu 300
darabkan dengan kadaran bagi 400 per 300 kuasa 3 per 2. This one mewakili T lah. Okay, nilai T. T yang baru. 400 bagi 300 kuasa 3 per 2. Sama dengan 1.6 kali dengan 10 kuasa 19. So kita dah dapat nilai bagi NB, dapat nilai bagi KT, dapat nilai bagi EB tolak EF. So yang ni, sekarang ni kita nak cari P0. So kamu akan masukkan nilai yang kita dah dapat. Masukkan nilai baru lah. Jangan lupa, jangan lupa ni, tengok soalan betul. Bila bagi 300, kamu kena cari value pada suhu 400 lah. Bila dia bagi 400, kita pakai value yang baru. Maksudnya P0 sekarang ni, kita ambil value yang baru lah. NB, jangan ambil NB yang asal ni. Ambil NB yang yang latest punya lah. 1.6. 1.6 kali dengan 10 kuasa 19. Okay. So exponential. Minus EF tolak EV sama dengan 0.27 lah. 0.27 bagikan dengan KT yang baru. Ni KT ni baru lah. Dengan ambil KT yang standard ni, dengan ambil 0.0259, ambil nilai yang KT pada suhu 400 adalah 0.03 0.0345 Okay. So bila calculate last, kamu akan dapat nilai ni lah, 6.43 dalam 10.15. Dan unit, jangan lupa, unit masih lagi dalam per sentimeter padu unit ni, sebab concentration lah. Bila sebut concentration lah, unit adalah cm minus 3 lah, faham? Ataupun 1 over cm 3. Okey, boleh boleh faham tak ni yang ni? Boleh, sir. Ya. Right, so saya akan sambung esok. Yang keluar lagi lah, so saya nak ambil attendant tu. Sekarang ni kita tengok untuk esok ni kita ada example 3 ni sama aja yang tadi juga. Cuma ada soalan yang minta cari dua-dua sekali, N note dengan P note. So kena cari dua-dua lah. Satu soalan tapi kena kena dapat kedua-dua, N note dengan P note. So saya rasa tak ada masalah lah untuk kamu cari N note dengan P note ni. Okay. Cuma kena faham, bagi bagi jelas lah, kita kena buat latihan. Ini semua masuk test lah. Masuk test ni. Sampai chapter ni lah, soalan yang nak naik tu nanti kita akan tengok revision soalan-soalan lepas juga. Yang ni intrinsic carrier concentration and I. Okay. Tengok balik formula yang ada lah. Alright, so esok kita sambung lah.